Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah setelah bulan Ramadan ini kita meraih ketakwaan, tapi yang lebih penting adalah setelah Ramadan ini apa yang harus kita lakukan. Hingga yang pertama, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita. Yang kedua, meningkatkan amal-amal soleh kita di bulan-bulan yang akan datang. Jadi yang terpenting bahwa yang harusnya kita lakukan, memiliki amalan-amalan khusus, amalan-amalan andalan untuk merajut kepada ketakwaan di 11 bulan yang akan datang. Sehingga apakah Ramadan kita ini diterima oleh Allah atau tidak, itu tergantung kepada apa yang akan kita lakukan setelah bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan meningkatkan ketakwaan kita dan juga amal-amal soleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.